warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Bapak Ibu jemaah hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita telah diberikan nikmat di antara nikmat umur yang tiada tara, kita diberikan kesempatan. Sebetulnya dalam hal ini kita diberikan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya, indahnya dunia ini. Dan sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya, kita mengimplementasikan kehidupan kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut beliau yang senantiasa menjalankan sunnah dan mengembangkan risalahnya sampai yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu hamba Allah rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf. Ini proses pembelajaran bukan dalam arti yang menggurui, tapi kita mentadaburi, mengingat kembali, kemudian kita berusaha agar dalam keseharian kita selalu dalam kaidah-kaidah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan, ya, yang dianjurkan oleh Islam. Bapak Ibu hamba Allah rahimakumullah, kemarin di undangan itu mungkin judulnya berbeda sedikit dengan undangan, tapi hampir mirip aja. Diminta untuk menyampaikan berkenaan dengan etika komunikasi sesuai dengan pandangan Islam. Di dalam berkomunikasi kita tentunya sudah barang tentu ingin menyampaikan pesan. Pesan-pesan di antara itu kiranya lebih mengena, lebih efektif, lebih membekas pada jiwa kepada seorang teman kita atau kepada media dan lain sebagainya. Dalam komunikasi tentu saja tidak hanya lisan, tapi tulisan juga. Sekarang sudah zaman yang canggih, ya, kita sudah pakai istilahnya itu medianya dan media internet. Nah, yang diharapkan di dalam Islam, di dalam berkomunikasi itu ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Sebagaimana kalau kita punya
ada warung pojoknya. Nanti kita simak bersama-sama bagaimana kaidah-kaidah komunikasi yang dianjurkan menurut Islam. Nanti sehingga tidak terulang-ulang kembali hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain baik pun lisan maupun tulisan. Kemudian dalam komunikasi yang perlu diperhatikan, tidak hanya tulisan atau mimik dari mulut kita, tapi gerak-gerik juga akan mempengaruhi apa yang menjadi komunikasi pada diri kita. Contoh mengajak tapi mimiknya marah, kan berbeda mengajak harus dengan senyum. Lain kalau ngejek, ngejek itu bukan komunikasi yang dianjurkan. Mengajak sama dengan memerintah. Memerintah juga ada kaidahnya. Kalau yang kita perintah, terkadang kalau di kantor ini kan karena jabatan jadi orang tua. Contoh kalau Pak Harto, maaf, Pak Pantai kan sudah sepuh beliau-beliau ini. Dibanding PLT Direktur kita lebih muda, diperintah kira-kira bikin-bikin atau gimana. Cuma beda gaya merintahnya dengan mungkin kalau merintah saya lebih muda dari beliau. Ya, atau Pak Pajar merintah ke yang lebih muda berbeda gayanya. Tapi karena pangkatnya tinggi, jadi yang tua-tua ini bisa rendah-rendah pangkatnya. Diperintah ya, cuma gaya atau caranya nanti kita bedakan. Bapak Ibu Allah rahimakumullah, di dalam komunikasi Islam, sini kita masukkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Jadi ada prinsipnya, ada kaidahnya itu di dalam berkomunikasi. Jadi dalam komunikasi ini kita biasanya ada penyampaian tujuan. Tujuan itu apa? Komunikasi mungkin untuk karena kedinasan, karena pesan singkat yang harus disampaikan atau amanah dari seorang teman yang disampaikan berbeda, atau karena prosedural dalam suatu instansi. Ini termasuk komunikasi antara bagian ini dengan bagian itu, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Pesan apa yang harus disampaikan kalau berdasarkan komunikasi Islam dianjurkan paling diutamakan adalah pesan akidah atau keimanan, iman. Yang kedua pesan syariah, hukum Islam, dan pesan keislaman yang ketiga ada akhlak atau ihsan. Nah, kita nanti ini kalau masalah yang kita bahas mungkin banyak ke akhlak. Ya, ke akhlak. Pesan akidah ini perlu disampaikan. Bertauhid yang benar di mana? Itu pembahasan nanti mungkin Pak Fajar atau Ustaz yang lain nanti disampaikan. Kemudian hukum-hukum Islam itu meliputi apa? Hanya halal dan haram. Hanya cuma hukum itu ada dua aja, antara halal dan haram. Yang halal apa, yang haram apa, itu yang nanti dikali. Kemudian akhlak atau ihsan. Nah, diantaranya adalah kita cara berkomunikasi. Kita harus berakhlak. Rasulullah SAW diutus di dunia ini ya, untuk menyempurnakan akhlak kita. Lalu dulu mungkin dari akhlak jahiliyah jadi akhlak Islam. Ya, jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, itu. Jadi pesan-pesan Islam adalah meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Kita lanjutkan. Di antara unsur-unsur pesan yang harus diperhatikan meliputi risalah, nilai-nilai Islam. Kedua, cara. Cara itu kita berkomunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan siapa? Kalau dengan siapa kan pertanyaan banyak. Berdasarkan kelas umurnya, mungkin dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan yang sebaya, atau pesan melewati media. Pesan melewati apa yang menjadi aktivitas kita. Nah, jadi ini cara-cara itu dibahas secara khusus oleh mereka-mereka yang sebagai mungkin kalau di sini visual yang perlu
mungkin musyafir nanti diundang. Cara penyampaian besar yang baik bagaimana? Kemudian bahasa. Bahasa itu sesuai dengan kemampuan pemahaman yang kita ada komunikasi. Jangan nanti dengan orang kampung bahasa Inggris sama buang sampah tidak pada tempatnya. Atau sama juga dengan kita mungkin mau apa mencangkul tapi yang dicangkul ada gelombang. Jadi bahasa itu sesuai bahasa yang apa namanya yang dimiliki atau yang mampu mereka menerima bahasa apa. Kalau dengan orang Jawa mulainya bahasa Jawa. Para dai kan harus diajari bahasa-bahasa. Kecuali bahasa roh halus yang enggak bisa. Ya bahasa. Kalau dengan bahasa Inggris, orang Inggris kita bahasa Jawa kan enggak mungkin. Orang Dayak, kalau kita di sini rata-rata bahasa Tasik adalah bahasa Banjar. Banjar. Nah Banjarnya nanti mau yang pakai lele ya enggak masuk silakan, mau pakai boleh. Nah, jadi penyampaian unsurnya ini harus benar-benar mengena. Yang pertama secara Islam dari salah nilai-nilai Islam yang paling utama. Kemudian caranya bagaimana agar komunikasi itu mengena lebih tepat, efisien, kemudian keterbukaan atau penuh dengan kejujuran dan sebagainya. Nah, kita buka. Kita lanjutkan. Ini diantara kaidah komunikasi. Menurut pandangan Islam itu ada 6. Yang pertama adalah qaulan sadida. Kedua, qaulan ma'rufa. Yang ketiga, qaulan baligha. Yang keempat, qaulan mansura. Yang kelima, qaulan lazina. Yang keenam, qaulan balighha. Di antara 6 kaidah ini, yang pertama adalah qaulan sadida. Apa sih qaulan sadida? Qaulan sadida adalah perkataan yang benar, lurus dan jujur. Menyampaikan komunikasi itu benar, lurus, jujur. Maksudnya sesuai dengan kriteria kebenaran dan tidak bohong. Ini komunikasi yang dianjurkan menurut kaidah Islam. Jadi perkataannya benar. Kalau mungkin ya kita kalau di kantor ini kan membuat laporan itu sebenarnya termasuk komunikasi pertanggungjawaban pekerjaan. Harus benar, apalagi tentang megang duit. Nol itu berpengaruh terhadap nilai uang yang sangat besar. 10 ribu taruh nolnya jadi 1 juta, kita harus menombok. Ya, 10 ribu atau 100 ribu menomboknya jadi 999 karena nol. Kemudian di dalam pekerjaan ya kita kadang-kadang laporan kita kalau di kantor ini kalau yang pegawai negeri kan pakai SKP itu ya, SKP atau kepanjangan itu apa SKP apa sih sasaran kerja pegawai. Nah ini banyak pegawai yang kerjanya nyasar, bukan sasaran. Kalau perawat, dokter, bidan, sesuai sasaran. Kalau saya nyasar. Nyasar tapi kan jikannya ditunjuk, gak apa-apa. Apa yang dikerjakan, jadi sasaran. Kita sesuaikan, pokoknya antara kreditnya benar, ya memang itu. Jangan ngotot minta naik pangkat, tapi yang dikerjakan lain. Itu bohong terhadap diri sendiri. Dan saya mengkritiki terhadap aset apel kita. Di dalam aset apel itu, mohon maaf, kita kadang belajar bohong. Hanya apel pagi sore ditandatangani. Kalau tanya malaikat nanti, sanggup nggak kira-kira? Harus jujur, itu komunikasi. Jadi apel itu setiap melihat pagi, mah sampai sore. Bosnya sore, harus dikritiki dari sekarang. Kalau nggak apel, nggak usah tanda tangan. Kalau mau dipenjara, dikeluarkan semuanya, nggak apa-apa sih. Ini harus perkataan, ini termasuk wajib perkataan, loh, hati-hati komennya. Harus jujur, benar. Cuma apelnya hanya pagi. Paksa, karena saya orang SPI, harus dikritik sih. Nggak karena taklim aja. Jadi karena kita muslim, harus berani jujur. Kemudian
Kaidah yang kedua, sebelum masuk kaidah kedua, ini ada beberapa dalil tentang kewajiban kita untuk menyatakan pernyataan yang benar lurus qaulan sadidah. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah menyatakan wal yahsabina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhafa khafu alaihim falyataqullaha wa yaqulu qaulan sadidah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Itu yang saya warnai dengan warna merah. Qaulan sadidah. Dalil yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini qawlan sadida. Dalil berikutnya dalam surah Al-Hajj ayat 30. Itu sudah ada warna merahnya, kalau saya nggak kelihatan, hitam semuanya merah. Sengaja warna merah itu menyatakan, nah ini kalau di sini qaulan zuro. Saya bacakan ayatnya, dari kawamay yu'adzim hurmatillahi fahuwa khairullah inda rabbih wa akhilat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibuhur rijsa minal awthani wajtanibu qaulan zur. Nah, jadi qaulan zur di sini maksudnya jangan berdusta. Ini artinya demikian perintah Allah dan barang siapa melakukan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepada keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Itu diantara kaidah komunikasi yang pertama qaulan sadidah, yaitu perkataan yang benar, perkataan yang jujur atau tidak berdusta. Baik dusta dalam tulisan, dusta dalam lisan maupun dusta dalam pemberitaan, itu harus dihindari. Kaidah yang kedua yang adalah qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran, tidak kasar dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. Qaulan ma'rufah atau qaulan ma'rufah artinya juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Qaulan ma'rufah. Jadi kadang-kadang kalau kita ini sebagai orang tua, kalau saya itu sering sekali dengan anak tuh kalau nggak nurut itu emosinya naik kadang-kadang. Banyak kadang kalau kita introspeksi itu, apakah kita benar jadi orang tua? Kalau disuruh sholat lambat tuh maunya tangan mau cepat bergerak, padahal ini komunikasinya yang tidak baik. Ya tidak baik nih. Kadang-kadang mau jewer, mau cuti. Padahal nggak baik beri contoh suatu saja seperti itu anak kita kadang diberi contoh. Ini komunikasi yang kadang-kadang kita mengalami kekurangan. Kalau gagal tidak kekurangan. Kemudian kalau mungkin ada hal yang tidak pantas dengan teman kita, saudara kita, yang disindir dengan bahasa halus, bukan harus disampaikan karena teman matanya cacat dibilangi matamu cacat itu, itu nggak bisa seperti itu. Bahasa yang bagus. Atau karena teman kita kurang pendengarannya, kok buper sih kamu? Jangan untuk mungkin bicaranya harus lebih. Atau di dalam surat karena marah banyak memutuk-mutuki, memutuk-mutuki ya, atau bahasa binatang yang menjijikkan disebutkan tidak diperkenankan. Bahasa yang halus.
Bahasa sindirnya sepatnya mengajak, bukan mengejek, ya, menasehati. Yang intinya bahwa apa yang kita sampaikan, baik itu lisan, tertulis, atau dalam bentuk apapun, itu bermanfaat. Kita ambil manfaatnya atau maslahatnya. Kaulah ma'rufah, dalilnya diantaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Ya, jadi ayatnya panjang, mungkin saya ambil sampai yang bunyinya kaulah ma'rufah aja. Bunyinya, Allah berfirman, wala junaha 'alaikum fi ma 'aradtum bih min khidbatin nisa'i aw aqallantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkhulunahunna walakin la tu'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Al-akhir ayat. Jadi ayatnya panjang sampai kalau ma'ruf aja, dan tidak ada dosa-dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu yang menyembunyikan keinginan mengalami mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam benda itu. Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang makruf, yang baik. Contoh kejadian, mungkin ada kejadian yang ini kalau bahasanya ya, kalau meminang cinta ditolak ataupun bertindak itu kan tidak baik. Hanya kalau di dalam Islam taaruf-taarufnya bukan taaruf pacaran, kalau orang mau kawin atau mau menambah taarufnya taaruf beneran, untuk apa ya namanya? Bukan mengetahui secara detail dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak. Yang mengutamakan akhlaknya, ibadahnya, keluarganya, nah, itu dan sebagainya. Di antara dalil tentang kaulan ma'rufah. Dalil berikutnya adalah surah An-Nisa ayat 5. Wala tu'tu sufaha'a amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, jadi ini dalilnya. Dalil berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadara ismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu-waktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di antara dalil yang lain dalam surah Al-Ahzab 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa inni taqaitunna fala tahdhatna bi qawli fayatma alladhi fi qalbi maradun faqul qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekarang tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Itu perintah Allah. Kaidah yang ketiga, yaitu qawlan balighah. Kata balik berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qawlan balighah artinya menggunakan kata-kata efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Ini biasanya kalau qawlan balighah ini sebetulnya tidak
bukan bertentangan. Kalau kita bikin surat lamaran kan berdelit-delit. Kepada yang terhormat, bersama ini. Lalu permohonan tulis saja. Bersama ini saya sampaikan permohonan untuk menjadi pegawai negeri. Makanya gitu kan. Tapi di sini dianjurkan bahwa kita menggunakan kata-kata itu yang efektif, tidak mubazir. Ada kata-kata yang kadang-kadang banyak buguyonnya. Kalau di ceramah itu kalau nggak ada lelucon, nggak rame katanya. Katanya dihindari hal seperti itu. Kalau guyon ada juga di dalam Islam saja, tapi guyon nggak tidak berlebihan. Tepat sasaran kalau memang menyampaikan ini Pak, kami sampaikan tentang ini, mohon berkenan. Pokoknya ya intinya jangan bertele-tele, menghemat waktu. Karena di Islam ini kan sudah jelas waktu itu berharga bagi kita. Ya, amat merugi bagi orang. Siapa yang tidak merugi dengan waktu kecuali mereka? Kalau di surah Al-Asr itu ya jelas surahnya pendek tegas, Al-Asr demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, ya, wa amil sholihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasul haq, dan saling nasihat menasihati demi kebenaran, wa tawasul bisabr, dan menetapi satu besar itu tidak rugi. Cuma sabarnya jangan keterlaluan. Kalau mau berusaha jangan berdoa, jangan sabar nunggu duit jatuh, mungkin nunggu apa gitu. Sabarnya tidak seperti itu. Itu kaulam balighoh. Dalilnya adalah dalam surah An-Nisa ayat 63. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim wa adrit anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulam balighoh. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpanggillah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Bukan tamparan yang berbekas. Perkataan berbekas itu bisa menyakitkan hati lebih berbekas. Tapi kalau baik, mudah dipahami, mengena, itu berbekas. Setelah kita mengajar taklim itu susah. Yang ada dua bulan luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Nah, jadi contoh ini mengajar komunikasi hanya dengan lewat undangan yang ditulis kemarin ya, komunikasinya. Mungkin bahasanya perlu ditambah. Bahasanya kalau aldopres buat bangun nih, ada kendaraan, apalagi ada mobil, pengajian itu, apalagi makan enak prasmanan itu yang hadir melampaui batas. Tapi nikmatnya ilmu lebih nikmat lagi dari bapak yang kita makan secara lahirnya. Apalagi ya kita karena saya ini sih dibunyikan SAT lagi. Saya nggak SAT sebetulnya. Bukan SAT. Ya. Bukan. Saya nggak SAT. SAT itu off the record. Nggak ada gelar yang disebutkan. Nggak usah. Itu ilmu-ilmu yang seperti itu tentunya nggak harus dipampang. Apa dia harus dari ujung sampai ujung. Nggak perlu. Ilmu itu hanya kita yang amankan yang tahu. Tetapi kalau di SK memang harus disebutkan. Tapi kalau di dalam nggak usah, profesor dokter si Anu, namanya kan. Ada juga orang yang disebutkan marah, sekolahnya mahal. Tidak juga. Ilmu itu tertanam dalam diri kita, diamalkan secara, ya, diimplementasikan, dikembangkan. Kemudian kita mengajak kepada orang agar berbuat dan melaksanakan kemaslahatan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua diantaranya tentang qaulam balighoh, yaitu dalam Quran surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumi liyubayyana lahum. Fa qudillahu amman yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Jadi di sini kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya
ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi bilisani qaumi. Jadi bahasa itu sesuai dengan bahasa yang kita ajak komunikasi. Nulis surat, bapaknya petani, lulus sekolah, ya tidak bahasa Inggris, mah ngerti. Ngertinya paling bismillah, assalamualaikum, itu aja bawahnya. Atau bapak saya orang Jawa, dibahasai bahasa Dayak, yang gak ngerti. Antara manuk dengan ayam itu sama masalahnya. Sama. Dulu bapak saya itu nembak manuk. Kemana pak? Cari manuk. Ditung manuk. Nanti tunjuknya ayam. Ya ayam sama manuk sama bahasa Jawa. Itu kan salah komunikasi. Manuk itu bahasa Jawanya burung. Ayam, kalau bahasa Dayak ayam ya. Oh, manuk dengan burung sama pengertian karena salah bahasa penyampaian. Ya. Bebek dengan ayam. Nah, kalau bebek dengan ayam agak berbeda. Sama bahasa Indonesia antara bisa. Bisa itu bisa mengerti, bisa paham dengan bisanya ular. Kan berbeda. Nah, nanti kalau bahasa Indonesia pokoknya ada cerita tentang ular. Bisa pintar lah ini. Rupanya bisanya berbeda. Komunikasinya enggak nyambung. Karena bahasa kan macam-macam ya. Jadi bahasa-bahasa itu memang perlu kita pelajari. Nah, kita bisa bahasa Indonesia itu sudah syukur. Padahal di, mohon maaf yang sedang kuliah Jawa sana, karena biasa bahasa Banjar masjid ditulis masjid, masjid juga kuliah masjid jami. Padahal masjid jami maksudnya dosennya orang Jawa bingung dari masjid. Sepeda ditulis sampida. Sepeda baru sama aja. Nah itu komunikasinya harus bahasanya ya yang jelas, yang sesuai dengan pemahaman yang kita ajak. Bapak ibu yang menghadapi masyarakat juga sama. Tolong pemahaman tentang mungkin tentang tindakan tentang ini baru disampaikan sesuai pemahaman bahasanya. Mungkin tipus, kalau bahasa tipus kan bahasa kita yang ketahui. Kalau bahasa medisnya kan lain, bapak ini kena penyakit apa namanya, tipoid. Oh, apa tipoid? Pahit yang kagak buah itu ya. Oh, mamanya. Tipoid meningitis ya. Apa meningitis lagi? Ulur kena meningitis ya semalam dianggur di rumah sakit. Nggak ngerti. Berikan bahasanya dipahami. Sehingga apa yang disampaikan mudah dipahami, membekas pada yang kita diajak komunikasi. Ya. Nah, itu bahasa yang harus dipahami pada siapa yang kita ajak komunikasi. Islam mengajarkan sudah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu cocok di Arab sana, diutus orang Arab, orang Jawa bingung orang Arab bahasa Arab ya. Dia diutus Rasul itu sesuai dengan apa namanya bahasa kaumnya. Itu dalil yang kedua. Dalil berikutnya tentang apa namanya penyampaian kaulan baligo ini, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa kita untuk berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kadar akal atau intelektualitasnya. Gayanya kuliah apa, mentang-mentang udah kuliah, bahasa dengan anak kecil, bahasa analisis yang ini ya sudah ditinggal aja, nggak ngerti bahasanya yang ilmiah-ilmiah. Hanya bahasa itu yang kita sampaikan sesuai dengan kadar akal atau intelektualitas mereka. Itu. Kita lanjutkan kaidah yang keempat, yaitu kaulan masyuro. Kaulan masyuro bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, mudah dipahami oleh komunikan atau orang yang diajak komunikasi. Mana lain kata-kata yang menyenangkan atau hal-hal yang berisi menggembirakan. Kaulah maisuro. Nah, jadi bahasanya itu yang enak lah, mudah. Kalau bunyinya cangkul ya cangkul, jangan di bahasa Inggris sih. Tapi kalau bahasa Banjar jangan di bahasa Jawa lagi. Orang tanya kan butuh cangkul, bahasa Banjarnya butuh padul.
Tak ada dada orang Jawa mau butuh padul. Ada orang Banjar. Ya. Ya, antara kebutuhan dan butuh. Kalau orang Banjar nanti jorok. Nah, hal-hal yang seperti itu harus diperjelas. Jangan mengucap bahasa yang orang tidak mengerti. Sama dengan tampar. Tampar orang Jawa itu tali untuk jemur itu tampar namanya. Tapi kalau ke pasar terpak ibu beli tampar, dibeli pedagang orang-orang Banjar sini, ya ditampar, gak usah beli. Sini gak ada usah ngetar, tampar. Gak dipahami ya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang ada. Sama kalau bahasa dasarnya apa kalau cuma tahu gawai, lawe ya. Umpamanya jangan di situ kan nanti kan anu mati. Apa bahasanya? Apa ya itu lawe? Yang antara opo dengan lawe itu. Dan lebang pohon mau roboh. Orangnya orang Jawa di sana, ya. Orang banyak orang Dayak. Le, jangan situ le, jauh tu. Opo tu. Dengar kan opo. Opo tu. Jangan kan opo kena lawe nya jangan mati. Jangan kena pangkalnya, kena ujungnya kan orang itu bisa mampus. Ini bahasa-bahasa yang memang harus jelas dipahami. Dalilnya diantaranya adalah dalam surah Al-Isra ayat 28 Allah menyatakan wa imma tu'ridunna anhum tiqaa rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Nah, itu tadi yang bahasa jorok. Jadi pemahaman orang baik gara-gara perlu cangkul dengan itu. Cangkul tadi yang berbeda. Itu yang pantas nanti yang pantas bisa dipahami, yang pantas tidak menyinggung perasaan, yang pantas secara logika kita sesuai kemampuan pencernaan. Komunikasi dan ajak bicara atau ajak komunikasi kepada kita. Dalil berikutnya, oh sudah ini dalilnya satu aja. Jadi dari kaulam maysuro ini pembelajaran yang luar biasa sebetulnya. Kita sebagai pelayan masyarakat dari lini depan sampai belakang bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa yang paling enak mudah. Ya, kalau ngomong di depan maunya di loket atau penerima resepsionis di depan, kalau off jeans itu artinya poli kandungan aja paling enak. Orang kampung bilang poli off jeans pak, apa jangan jeans, salah pak, anu bu poli off jeans di mana sama kita nggak tahu juga, adanya poli kandungan ingatnya di mana poli off jeans kan gitu bahasa itu yang tepat. Memang kita kalau di rumah sakit memang yang berupaya bahasa asing karena mungkin Indonesia tidak mau mempertahankan bahasanya ya, jadi selalu bahasa asing kita yang hari-hari beroper padahal tutup mulut aja sudah gitu, gak usah diingat-ingat lagi. Jadi bahasa itu bahasa mungkin atau bahasa yang ngetren-ngetren. Tadi yang kita ajak berbicaranya orang-orang kita, orang-orang Indonesia bahasanya bahasa Inggris, bahasa Arab. Sarap enak aja, assalamualaikum sarap. Kalau diterjemahkan salam sejahtera kan kepanjangan. Assalamualaikum aja cukup sudah. Paham. Kita lanjut dengan kaidah yang kelima, yaitu kaulan lazina. Kaulan lazina berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Nah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dipertegas yang dimaksud dengan kaulan lazina ialah kata-kata sindiran bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas apalagi kasar. Nah ini ditujukan kepada orang-orang orang tua kita atau orang-orang yang tertua dari kita. Tapi tidak hanya itu kepada siapapun di dalam makna atau akidah kaulan lazina di dalam apa? Etika berkomunikasi, siapapun harus kita utamakan dengan bahasa yang lemah lembut, bukan lemah lembut terus. Ada yang lemah lembut sambil sindiran itu kan ada. Permisi itu membongkokkan badan. Badannya duduk itu orang bongkok namanya, kan tersinggung dia. Atau
Permisi dengan orang mohon maaf cacat mata karena sebelah kirinya buta. Permisi. Bukan seperti itu. Lemah lembut dalam artian mungkin termasuk gerak gerik mimik yang lemah lembut. Kalau sekarang mohon maaf kalau Pak Matanya kan pemimpin TNI, tentara itu selalu sigap nggak lemah lembut. Mas hormat hormat. Beda ya. Polisi. Hormat, tidak cocok. Hormat, tidak lemah lembut. Tapi kalau tegas itu dalam artian ada komunikasi yang sesuai tempatnya. Atau yang lemah lembut bahasa yang lain. Ini kadang-kadang kita lemah lembut terlalu lembut mungkin ya. Sudah bapak ibu kita sepuh mendengar ininya, enggak terlalu dengar. Ngomongnya pelan. Katanya kan cuma lemah lembut. Tidak sampai. Itu memang ada, tapi batasan bukan bentak. Oh nih, bingung tuh. Yang bangun dengan undangan. Udah sering dengar, sombong karena tuli kan gak apa-apa. Sombong karena tuli wajar. Tapi kalau sombong karena miskin, ilmu miskin, harta miskin, segala-galanya, itu dilaknat Allah. Lama sombong. Di atas langit ada langit. Kan sampai lapis tujuh. Ya.